Kembali lagi di Buka-Buka, di mana gue akan buka-bukain kiriman-kiriman kalian lewat PO Box gue. Yang mau ngirim, caranya kirim ke PO Box 1440 JKS 12014 Jakarta Selatan. Kita mulai. Yang pertama, oke, Secret Box Lola. Aha. Lupanya udah gak enak. Om Radit. Kayaknya umur kamu baru 5 hari ya. Om Radit, hello Om Radit. Aku Ganesha Dewi, aku umur 9. Emang gak ada YouTube-nya Dora the Explorer gitu atau vlognya Teletubbies? Aku umur 9, aku tinggal di Jakarta Utara. Aku fans banget sama Om. Di YouTube sering banget nonton video Om. Aku kasih slime buatan aku sendiri. Slime? Kamu bikin slime buatan sendiri? Gokil. Tolong di endorsein dong, Om. Kecil-kecil udah jualan nih. Kamu pasti gak punya teman. Follow aku di Instagram di Dewi Ganesha atau Bloom Slime. In line ID aku Ganesha Dewi Mei Sono. Gokil, hebat. Kamu umur 9 tahun udah bisa jualan. Gua umur 9 tahun masih sibuk-sibuknya cacingan. Gila, keren. Dia tuh sebenarnya mau manggil kak, tapi sama dia jadinya om. Kenapa kamu berubah pikiran? Lihat tuh, dia tadi dia nulisnya kak. Terus entah bisikan dari mana, tiba-tiba dia bilang om. Terus ini nih. Itu dia nulisnya udah kak tuh. Tapi kok jadi om? Ganesha, kamu udah melakukan yang benar tadi. Kamu udah manggil aku kak. Kenapa jadi om? Mari kita lihat slime buatan kamu. Wow, gokil, gila. Ini bisa dipakai buat apa? Wow, hebat, anak umur 9 tahun yang kreatif. Ya, buka-buka hari ini cukup sekian, cuman segini doang. Gak ada yang ngirim lagi, tapi masih banyak. Ada banyak kiriman, kita buka lagi yuk. Let's go. Dari Napskoy. Gokil, Napskoy. Kenapa nama lo gaul banget sih? Astaga, pasti ketua geng nih. Koala Kumal, Napskoy 23. Terima kasih Napskoy. Oh ya, kalau mau ngirim, gue lebih seneng yang kayak gini-gini ya. Yang dibikin pakai tangan, yang gak usah mahal-mahal. Halo Kak Radit, Ganesha. Contoh, aku Napskoy dari Bintaro, mau kasih kakak karya hasil gabutku nih. Sumpah, aku awalnya rada gak yakin mau kirim ini ke kakak. Soalnya pas aku lagi tengah-tengah gambar muka kakak, ayahku nyamperin dan bilang gini, ngapain dek bikin sinchan? Hahaha, aku langsung sakit hati banget. Sama, gue juga langsung sakit hati banget, bilang ke bapak lu. Tapi ya, gak sesakit itu sih, berhubung itu bukan muka aku. Oh, makasih! Anyway, salah satu alasan aku bawa gambar ini juga sebenarnya aku lagi rada penat, kak. Jadi mau coba cari pelarian gitu, which is ngegambar muka kakak. Thank you ya kak, udah mau jadi tempat pelampiasan penatku. Oh makasih, pansen muka gue gatal berapa hari yang lalu. Terus kenapa aku kasih gambar tanganku sendiri? Karena kakak bilang sukanya dikasih sesuatu yang emang hasil tangan sendiri kan biar lebih personal. Betul. Okay, sekian dulu dari aku. Tenang kak, aku gak bakal endorse-endorse apapun kok. Hahaha. Ganesha, contoh. Sukses terus kak, can't wait to watch Koala Kumal. PS, nama asli aku Nabila Aulia. Terus kamu ganti jadi Napskoy. Gokil. Lanjut ya. Pengirim Shevina. Shevina. Wah, topi. Wah. Halo Bang Radit, kenalin namaku Shevina, 15 tahun dari Surabaya. Suka banget sama karya-karya Bang Radit, suka juga sama vlognya. Maaf kalau topi yang kecilan. Kalau pas dipakai ya, Bang. Makasih Shevina. Thank you Shevina. Topi dengan nama Raditya Dika. Ini untuk orang yang gak percaya kalau gue Raditya Dika. Eh bro, lo Raditya Dika? Iya emang kenapa? Gue gak percaya. Lihat topi gue. Gokil. Terima kasih Shevina. Lanjut. Bukanya pelan-pelan. Hati-hati isinya mahal dan robek. Kayaknya dolar. From Felicia dan Natania. Wow, dari Taiwan. Isio University. Gila, gokil. Kayaknya baru pertama kali deh gue dapat kiriman dari Taiwan gini. Super hati-hati. Super hati-hati. Oke, okay, let's go. Hai Bang, kita Felicia dan Natania, orang Jakarta lagi kuliah di Taiwan. Karena di sini kita nggak ada TV, jadi tiap hari hiburannya cuma vlog lo doang. Terus upload video,
awas lo. Oh iya, itu ada postcard kayu, mahal lo kayunya buat lo, disimpan ya kalau bisa pajang. Sorry ya bang, cuma bisa kasih itu. Shipping mahal, gak sanggup bayar, soalnya kita mau nabung duit buat nikahan lo. Lumayan dapat pahala nyumbang ke nikahan orang. Udah segitu aja ya bang, sukses terus dan cepat punya anak. Ngopi dulu, kalau gak ngopi gak nya satu aja, gak usah dua. Kalau gini bacanya, ngopi dulu, kalau gak ngopi gak gitu, jadi gak enak ya. Kita Juli pulang demi nonton Kuala Kumal. Gokil. Jangan lupa ditranslate ya bang postcardnya sekarang. Maksudnya apa tuh? Buat Bang Dika. Gimana bacanya nih? Bacanya gimana nih? Buat Bang Dika, garis vertikal 2 horizontal, garis menyudut 45 derajat garis, garis vertikal kotak 2 garis, 2 kotak dijajar jadi 1 ditumpuk dan garis bawah. Oke, gue cuma bisa baca gitu doang. Tapi makasih Felicia dan Natania. Lanjut. Dari Windy Hardisto, Bangka Trade Center. Wow. Wow, Radit Yedika, Kuala Kumal. Pagi, siang, sore, Bang Radit. Yang saya kirim ini doodle dimensi 3 yang cukup sulit. Kelihatan sih. Gue gak ngerti sih gimana cara lo bikinnya sih. Tapi it looks very hard. By the way, film Kuala Kumal tunggu nih bang di bioskop. Dan makna dari film Kuala Kumal bagus banget bang judulnya. Bang mau nitip salam buat Iren Angela. Makasih bang udah mau nerima gambar aku. Semoga bang suka. Ngopi dulu, kalau gak ngopi bukan Bang Radit. Gokil, keren. Makasih, Windy Hardistro. Lanjut ya. Dari Rafli Ilyas Ilham. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Rafli Ilyas Ilham bang, saya masih kelas 6 SD. Saya cuma bisa kasih buku diary. Pada salah satu video stand up comedy abang, abang suka nulis diary. Makanya saya cuma bisa ngasih buku diary, biar abang bisa nulis diary lagi. Itu pas gua SD, gua suka nulis diary. Kalau sekarang udah enggak, tapi gak apa-apa. Mungkin gua akan jadikan buku jurnal. Makasih ya Rafli. Dari Fiona Jennifer. Wow. Keren. Anggi Nasution, Inga Nasution, Edgar Nasution, Yudita satu. Ini satu kecamatan aja ya. Dan terakhir Anissa Aziza. Terima kasih. Ini kayaknya kayak digambar pakai cat air ya. Makasih ya. Ini bagus banget. Oh, gua seriously akan taruh ini di sebelah komputer gua. Gua dikasih notepad gambar kucing. Makasih ya. This looks very cool. Wow. Sebagai pecinta kucing, gua pasti akan pasang. Taruh di itu ya, Dil. Di apa? Sebelah komputer ya. Hai Bang Radit, nama gue Fiona. Gue waktu itu pernah datang ke meet and greet lu bang di Puri Indah Mall. Yang sekolah di Notre Dame itu loh. Kata lu pernah sekolah di Notre Dame. Abang ngomong kenal sama Bu Wahyu kan? Lu waktu itu nitip salam ke Bu Wahyu bang. Udah gue sampein ke Bu Wahyu kok bang. Kata Bu Wahyu salamin baik ya, balik ya ke Bang Radit. Pengakuan ya, gue gak pernah sekolah di Notre Dame. Gue cuma ngerjain lo doang waktu itu. Gue kalau lagi meet and greet, biasanya gue suka nanya ke anak-anaknya, kalian sekolah di mana? Terus SMP 19 bang, gitu. Gue juga sekolah di sana loh, serius ya. Terus gue suka ngomongin nama-nama random yang mungkin ada. Kenal sama Bu Putri nggak? Kenal sama Bu Lia nggak? Gitu, yang kadang-kadang ada. Terus gue sosok kayak salamin ya, padahal enggak. Aduh maaf ya, gue baru ngaku sekarang. Oh iya bang, maaf gue cuma bisa kasih ini. Maaf juga kalau gambar gue jelek. Gue bikinin tulisan buat adik-adik abang sama pacar abang dikasih ya. Gue juga kasih mousepad yang gambarnya kucing. Soalnya abang suka kucing. Hope you like it ya bang, gambarnya jangan lupa dipajang. Ini benar-benar bagus. Gue akan kasih ini ke adik-adik gue. Kamu kreatif sekali. Raditya Dika, hope you like it. Kalau dari tulisan tangannya kayaknya kamu baru lahir ya. Ada suratnya gak? Halo Kak Radit, aku fans berat kakak walaupun aku masih SD nih kak. Tapi aku sering nonton channel kakak lo di YouTube, follow social media ku ya, Sasha Raisya. Makasih Sasha. Ini apa lagi? Oh ada lagi. Kamu ngirim apa lagi Sasha? Oh bukan, ini Alvin. Oh beda nih. Tiap hari gue nontonin airvlog abang, lucu-lucu bang, hehe. Maaf ya gambaran gue jelek, soalnya gue gak ada bakat seni. Oh iya, semoga film Kuala Kumal lancar ya. Bantuin support YouTube gua dong, baru 3 bulan nih buatnya, hehe. www.youtube.com/c/finchengame. Saran dari gua ya, kalau mau ngirim sesuatu jangan di staples gini. Kalau di staples
bukanya susah, salah-salah malah robek. Wow, makasih ya. Gua nggak peduli jelek bagusnya sih, tapi yang penting lo gambar dengan tangan lo sendiri, hasil kreativitas lo, dan lo kirim, karena buat gue ini akan jauh lebih berarti gitu. Gue ngebayangin lo gambar gitu, lo ada waktu yang lo luangkan buat ini, ngebuat gue jadi merasa diapresiasi banget. Tapi emang bener sih, kenapa muka gue jadi kayak gue kawin sama Panji terus anaknya kayak gini nih, bibirnya Panji banget, pipinya juga, kangen juga sama Panji. Yo, let's go. Oke, ini tinggal yang gede-gede. Mari. Wah, kaget gue. Apakah ini? Wah. Oh ya bang, ini hasil buatan karya kita sendiri. Ini seriusan bang. Bagus banget sih. Oh ini kalian ya? Desi, Vina, dan Mira. Kalian bikin lampu. Gokil. Kita cobain ya. Lalu pengirim, Cici Ciu. Cici Ciu. Pasti kamu temenin Napskoy. Jangan ditekan dan jangan dibangkitin. Halo Om Rad. Om, doain aku lulus UN ya. Soalnya aku pengen ngerasain di PHP-in sama dosen. Soalnya kakakku sering di PHP-in skripsinya. Gak usah baca keras-keras, hanya kita berdua yang tahu. Oke, sekarang ada ratusan ribu orang yang tahu. Om, aku ngasih kopi. Soalnya Om suka kopi. Ini 100% gak ada racun loh. Om, makasih. Justru kata abang-abang yang jual, kalau cowok yang minum kopi ini bisa mendadak ganteng. Soalnya aku bosan nunggu Om jadi ganteng kelamaan. Diminum ya Om, jangan gak diminum, plus diminum. Tapi kalau gak ganteng juga mungkin Om harus ikhlas. Jadi mau ngasih apa? Mau ngehina ya sebenarnya ya kamu ya? Ada di tempat sepatu tapi isinya kopi. Kayaknya kopinya bau kaki nih. Biji kopi Arabica, kopi Aceh. Ini udah bubuk ya? Oh udah bubuk, oke. Makasih ya. Gelas. Dari anak-anak Tanjung Pinang Kepri. Dari anak-anak Tanjung Pinang. Jadi kalian saweran bikin bareng apa gimana nih? Dari anak-anak Tanjung Pinang. Oke, ini gue butuh bantuan sebentar ya. Ini gimana bukanya sih? Wow. 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 Wah. Wah, makasih loh, anak-anak Kepri. Tapi kita baca dulu suratnya kayaknya. Tuh. Wuh. Berapa kalori tuh? Mohon ditonton video 5 menit ini Bang Raditya Dika dari anak-anak Tanjung Pinang Kepri. Oke, tapi gue lagi gak ada player di dekat gue. Nanti setelah video ini selesai gue tonton ya. Wow. Ada pink. Mungkin ketika kamu bikin ini, kamu gak tahu dia udah meninggal ya. Ada Morganisa di rumah nyokap. Wow. Bang, film Kuala Kumel tayangin di Tanjung Pinang Kepri dong, please. Maunya juga gitu. Cuman, bukan gue yang ini. Bukan gue yang ngaturin. Kasih ya. Oke, gue kenapa gitu sih. Makasih ya, anak-anak Tanjung Pinang Kepri. Thank you juga yang udah ngirim. Kalau kalian mau ngirim-ngirim, sekali lagi, itu ada di PO Box 1440 JKS 12014 Jakarta Selatan. Ingat, dari hasil tangan kalian sendiri, kayak tadi anak-anak Kepri ini bagus-bagus banget, ada Morganisa, ada yang lain, ada yang gambar. Atau kalau mau ngasih ya jangan yang mahal-mahal, tapi punya nilai, kayak buku diary, atau topi Raditya Dika kalau orang gak percaya ini gue. Jadi makasih semuanya buat yang udah ngirim. Kita ketemu lagi. Gue biasanya kalau ngambil paket tuh 2 minggu sekali. Jadi kalau ada yang ngirim terus mikir, kok punya gue belum dibuka-buka ya, jangan khawatir. Pasti semua paket yang gue terima, gue buka kalau sempat. Jadi tungguin aja, tiap 2 minggu gue akan ambil paket dan gue bukain di sini. Deh. Ini ada lagi nih. Oh, ada suratnya. Kami dari anak-anak Tanjung Pinang selalu mengikuti setiap karya Bang Radit, buku, YouTube, stand up, film. Kendala kalau mau nonton film Bang Radit bioskop. Bahkan gak ada bioskop. Bang Radit nonton video dari kami jadi tahu situasi kami. Selain DVD, USB ada 4 lukisan untuk Bang Radit.
Salam hormat dari anak-anak Tanjung Pinang. Makasih ya, tadi hampir gak ketahuan USB-nya, makasih. Tadi hampir gak ketahuan karena di dalam banget ya. Next time gue lebih hati-hati deh. Thank you, makasih semuanya. Hey.